Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungannya. Dan terima kasih untuk para sahabat atau subscriber saya yang ada di manapun berada ya, yang ada di Indonesia, di Saudi, mbaknya yang ada di Saudi ya, selamat beraktivitas. Mungkin di sana lagi malam ya, juga di Amerika ya, juga di Itali. Good night, good night. Itu yang ada Malaysia, Singapura, Taiwan, Jepang, semuanya ya dimanapun berada ya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ini sekarang saya lagi ya panas-panas begini ya, masih tugas. Namanya PMI Indonesia itu paling apa, paling rajin, paling nurut, paling setia sama majikan, nggak pernah ini bantah ya. Makanya ini orang Hong Kong tuh suka pada sama PMI Indonesia karena anaknya itu patok. Saya lagi istirahat sebentar, jalannya panas sekali karena jalan teman-teman anak. Tapi sekarang ini ya, apa, kerja di Hong Kong itu kalau sudah finish kita kayaknya sudah sesuka hati ya. Maksud sesuka itu suka milih majikan ya, kayaknya kita yang milih majikan, bukan majikan yang milih kita. Kalau kita sudah finish lah ya, kecuali kalau yang belum finish itu benar-benar berhati-hati karena harus pulang Indo gitu ceritanya. Kayak aku dulu kerja di rumahnya Dajjal itu 2 tahun itu paling ngenes karena aku harus finish, jadi dipertahankan walaupun keadaannya bagaimanapun tetap bertahan. Untuk itu ya, kalau ingat dulu itu badanku tinggal satu giting ya, kayak giting itu kecil gitu banget. Sekarang kayak gunung bedos. Gunung bedos sekarang. Gemuk. Karena dulu itu gimana ya? Makan kasih sayur aja dihitung. Sayur itu tahu enggak, sayur Joy Sam itu dihitung. Kalau ngasih ayam itu bukan ayam daging ya, ya dikasih itu dengkul-dengkulnya, tahu kan dengkul sama apa, tulangnya itu dikasih, kulitnya itu dikasih, jadi sudah blendak. Makanya aku di sini kayaknya kena kolesterol makanan yang lalu. Kena kolesterol, terlalu banyak makan kulit ayam, dengkulnya terutama. Ya ampun, tobat, orang kaya itu harus begitu kah? Jadi diambilin dagingnya, kalau sudah gitu belungnya itu, tulang-tulangnya itu disendirikan, ditaruh apa? Ditaruh piring gitu, piring kecil, bukan piring besar. Piring kecil gitu, piring sambel itu lah. Kalau tahu, dikasih piring sambel itu, dan dikasih kita, di atasnya itu ditutupin. Belung-belungnya itu ditutupi, ada suwiwi gitu. Suwiwi satu atau dua gitu di atasnya, ini nggak kelihatan. Nanti kalau dibuka itu kelihatan tulang-tulang doang. Aduh, ngemes. Kayak kurang makan aja. Padahal kita ya, orang Indonesia, makanan itu berlimpah ya. Nggak kurang makan kita.
Tapi kalau di sini diperlakukan seperti itu kayaknya sakit hati banget. Tapi kan sudah saya bilang, anak Indonesia itu paling patuh, paling setia, paling berbakti sama majikan. Jadi majikan bagaimanapun itu tetap setia gitu loh. Kalau nggak suka cuma diem, nggak pernah komplain. Tapi saya komplain itu waktu itu. Komplain ya saya komplain kalau jam sholat aku paling saya komplain, saya nggak berani. Kalau soal makan, soal kerjaan saya no problem. Tapi soal sembahyang saya nggak bisa. Apalagi soal makanan, makanan kalau sudah ada babinya saya dipaksa makan pun saya nggak ada. Nggak mau kalau sudah piringnya sudah buat tempat babi gitu, dikucuruh, dikebai, apa itu, buat makan tempat sayurku, saya nggak mau makan. Lebih baik saya nggak makan, karena saya apa, kena, kalau kena minyaknya babi itu saya ini, kepalaku pusing. Kunyeng. Jadi nggak saya makan. Walaupun di mari kamu nggak makan. Nggak makan, aku nggak lapar. Padahal lapar. Itu loh, orang bohong. Itu mbak-mbaknya yang dapat majikan baik ya. Disyukurin. Disyukurin aja. Dan alhamdulillah sekarang ini saya mendapat majikan yang jauh lebih baik. Walaupun orang nggak punya, nenekku bilang, atau nenek anaknya nenek saya tuh bilang, dia kurang uang, nggak punya uang. Tapi dia kalau soal hati sama pegawainya itu nggak seperti itu. Kalau makan nggak iman gitu lah. Kalau orang songgo itu, jangan dirangnya. Makan ke atas tahu enggak? Makan ke atas sih kalau kita di Indonesia ke atas aja berlimpah-limpah dibuang gitu. Itu kulitnya tuh dilihati, disesepin gitu loh. Makan ke atas itu. Bayangin. Aku aja udah mau muntah kalau gitu. Sekarang bersyukur saja. Dapat majikannya lebih baik. Lebih bagus gitu. Sekarang mau jalan ke pasar sekalian, jadi nanti nggak usah belanja, untuk beberapa hari nggak belanja. Makasih ya atas support dan dukungannya, dan selamat beraktivitas, salam semangat, sehat, dan sukses selalu bersama silaturahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.